Ini anak saya, Mbak E. Ini mobil saya, ya. Dari platnya aja, Anda sudah bisa tahu dong suami saya itu siapa. Jadi kalau untuk suami Anda yang nggak tahu asal-usulnya gitu ya, saya sarankan jangan apa ya, saya nggak kenal juga sama dia gitu loh. Saya nggak pernah ada... Ngomber, ngomong berita. Ngomong berita. Bukan ngember. TNI bongkar kebohongan wanita kaya, pamer mobil plat dinas militer. Berita dari viva.co.id. Jagat maya dihebohkan dengan kemunculan video seorang wanita yang kaya menyombongkan dirinya sebagai istri dari prajurit militer Tentara Nasional Indonesia. Pada video itu, wanita yang tak diketahui identitasnya merekam penampakan mobil sedan Toyota Camry berwarna hitam yang ia sebut miliknya dengan plat nomor dinas TNI 3423-00 di mana plat tersebut berwarna merah kuning. Dalam rekaman itu terdengar sang wanita dengan suaranya, namun ia tidak menyebutkan identitas sang suami. Dia hanya mengatakan, dengan plat nomor mobil dinas TNI itu, orang sudah tahu siapa sebenarnya suaminya yang dimaksud. Ini anak saya yang baik, ini mobil saya ya. Dari platnya saja Anda sudah tahu dong suami saya itu siapa. Jadi untuk suami Anda yang nggak tahu asal-usulnya begitu ya, kata sang wanita dalam video. Namun beberapa jam setelah video itu menyebar luas, markas besar TNI langsung memberikan jawaban yang menohok. Dan ternyata, menurut TNI, mobil perempuan tersebut dipastikan bodong, alias bukan kendaraan dinas TNI. Meski begitu, belum diketahui apakah suaminya benar-benar seorang prajurit TNI. Berikut pernyataan Pusat Penerangan TNI dilansir Viva Militer, Rabu 3 Maret 2021 dari siaran resminya. Klarifikasi kasus beredarnya video mobil plat dinas TNI dengan nomor 3423-00 yang viral di media sosial adalah plat dinas bodong atau palsu karena tidak terdaftar di Mabes TNI. Saat ini POM TNI sedang melakukan pemeriksaan, diawali dengan pengecekan data registrasi kendaraan dinas di internal TNI. Pada saat bersamaan, juga dilakukan pengembangan untuk mencari keterangan kendaraan dengan melihat langsung di lapangan, sehingga diharapkan dapat diketahui siapa pemilik mobil, bagaimana plat nomor dinas diperoleh, dan apa modus penggunaan nomor mobil yang merupakan mobil dinas tersebut. Ini anak saya, Mbak E. Ini mobil saya, ya. Dari platnya aja, Anda sudah bisa tahu dong suami saya itu siapa. Jadi kalau untuk suami Anda yang nggak tahu asal-usulnya gitu ya, saya sarankan jangan apa ya, saya nggak kenal juga sama dia gitu loh. Saya nggak pernah ada...